Okay, what's up guys? Okay, so selamat kembali ke Anime Review Physical. Okay, so kali ni aku nak cakap pasal Alimi. Okay, so kali ni aku bukan nak cakap pasal satu physical, tapi kali ni ada dua, which is demo dan juga album. Okay, so ini merupakan demo untuk Alimi. Okay, demo je, kita tengok dulu lah punya ini belakang. So ni ada tiga track, Adam, Regi Semester, Sengsara dan juga Kentayangan. Okay, dia punya dis sekadar dia sekadar CD art dengan tulis pun pakai tangan. Kalau korang perasan, dia punya cup inlay ni pun tengok. Ini beli apa panggil? Cardboard, bukan cardboard. Belilah kertas keras tu dekat kedai buku. Lepas tu dia tulis pakai tangan. Pakai marker ni. Lepas tu ini pun sama gak? Pakai tangan gak? So, menarik lah. Macam mana? Ini memang betul-betul indie lah, daripada memang totally indie. Memang totally daripada awal, daripada cover sampai ke CD, memang pakai semua DIY. Okay, so untuk demo ni dia ada 3 lagu dengan 14 minit duration orang. Okay, kemudian kita ke album diorang pula. Album diorang ni dan demo tak ada lagu, dia just sekadar nama diorang. Okay, ni diorang nak title kan sebagai Adam, which is track ke 9, which is last track. Diorang ada 9 track dengan duration 38 minit. Okay, album ni diorang release waktu November 2019. Okay, nah, diorang launching dekat Angkasa. Aku ingat tadi dia sebab 9-11, diorang release 9-11 9 November dekat Angkasa. Okay, so untuk album ni kita check dulu lah, lupa lah. Okay, so ini depan gambar budak-budak, tak tahu siapa. Gambar dorang kot, tak tahu nak siapa ni. Tapi gambar budak lah, sebab dia dah aku dia gambar dorang gambar budak-budak ni. Bagi aku dia dah menggambarkan tajuk sini, Adam. Okay, so ini design belakang. Alright, okay. So ini dalam dia. Allah ini dalam. Ini biasalah autograph semua. Ini buku lirik dia. Buku lirik dia, dia mekat. Dia ini design belakang disk. Ini disk dia pun macam vinyl kot. Dia nak buat macam vinyl. Okay. So macam tu tadi dari 9 track. Okay, so kesemua track diorang ni diorang buat dekat atas by BJ Effects. Tapi ada dua track diorang, which is track ke-2 dan track ke-6. Dua Gundah Gulana dengan Pergantungan Jiwa. Sekejap, check balik. Gundah Gulana dengan Pergantungan Jiwa diorang buat mixing mastering dekat Abbey Road. Abbey Road Studio. Okay, aku macam wow lah, sebab dibuat album kot. Okay, tapi walaupun dong sekadar dibuat album, tapi korang tahu juga sebenarnya Limin tu, vokalis diorang tu, dia dah pernah ada album semua ni. Ada band semua ni. Aku tak ingat first band apa, tapi second album dia second now. Kemudian barulah dia dengan Alimin, which is daripada nama sendiri. Okay, diorang punya track ni bagi aku dia agak progresif. Dia track 2 tu lah, dia agak progresif, dia agak berat. Kemudian
dia punya album boleh kata mostly Chuck Lorre tu ada sikit elemen folk lah, folk. Okay. So bila kau dengar, sebabkan Chuck kedua yang agak progressive, agak berat, so Chuck lain tu dia yang boleh jadi ringan, dia kau macam mana dia, kau dapat penuh lah kat album tu macam mana bagi aku lah, personal opinion tu. Aku dengar ni macam aku dengar Gurindam. Aku senang, aku minat dekat benda sastra lah. Aku minat sastra macam aku minat Japan, aku minat Gurindam. Tapi sekadar minat lah, aku suka dengar ni tu kan. So bila dengar ni dia menarik lah. Macam ada sekali aku pergi tengok orang perform dekat angkasa juga. Aku tengok lagu apa, tapi aku rasa lagu gila. Macam mana? Agak memalukan juga lah, sebab aku dengar diorang perform ni. Time tu, tu last track diorang tau. Last track untuk performance diorang. Aku boleh nangis sebab dengar lagu tu. So macam lagu diorang tu kira touchy jugalah. Dia boleh sentuh dalam hati kau je tu lah. Tu aku punya opinion dekat lagu diorang. Track favorite aku dekat album ni ada tiga. Okay, Adam, Mudah Gulana dan juga Gila. So kalau korang rasa korang nak dapatkan album ni, korang pergi je ke diorang punya social media, Instagram, Twitter, Facebook, tak sure ada ke tak. Okay, korang beli je lah. Okay. So kalau tu je aku rasa nak cakap pasal album ni sekarang ni. Okay, so kalau korang rasa ada apa-apa yang kurang, ada yang perlu ditambah, korang komen. Nanti aku baca, aku improve juga apa yang korang nak. Kalau korang nak request album, korang just tulis je korang nak request apa. Nanti aku cuba saya mampu. Aku sampai jadi lah, kalau aku boleh dapatkan album tu aku buat. Okay. So terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi next video. Terima kasih.